Sobat Korean Hits, di video ini Mimin akan memberikan sedikit bocoran episode 15 dari drama Korea Mr. Queen. Nah, di episode 15 yang akan tayang nanti malam, akan ada adegan di mana Ratu tengah bersantai minum teh. Namun, dari raut wajahnya, ia tampak tengah memikirkan sesuatu. Lalu, Raja datang dan minum bersama dengan Ratu. Nah, di sini mereka akan minum dengan gerakan love shoot. Sepertinya dalam scene ini mereka telah sepakat untuk bekerja sama membalas dendam kepada musuh-musuh mereka. Pada scene selanjutnya akan ada adegan di mana Ratu tengah diam di kediamannya. Ia tampak bingung memikirkan sesuatu. Lalu ia akan berbicara dengan ayahnya, dan di sini ayahnya tampak terkejut dengan sikap Ratu. Selanjutnya, Ratu akan kembali berulah. Ia tampak mengenakan pakaian seorang Kasim. Tampaknya ia akan menyamar sebagai Kasim istana. Di episode 15, kedekatan Raja dan Ratu akan semakin terlihat. Dalam salah satu adegan yang akan tayang nanti malam, tampak Ratu dan Raja tengah membaca sebuah buku. Raja tampak menjelaskan sesuatu kepada Ratu Soyong. Sepertinya Raja tengah menjelaskan kamus Ratu yang ia buat. Nah, itu dia beberapa bocoran adegan yang akan tayang di episode 15 yang pastinya membuat kita semakin penasaran dengan kelanjutan drama yang satu ini. Sekian dulu video dari Mimin, semoga kalian suka dengan video ini. Thanks for watching!